Kenapa kau mau masuk tentara? Siap. Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Heboh wanita cantik ditanya alasan masuk TNI baru-baru ini beredar di media sosial. Wanita cantik ditanya alasan masuk TNI memberi jawaban tak terduga, bahkan netizen beranggapan jawabannya nusuk ke hati mantan. Video wanita cantik calon prajurit TNI menyindir sang mantan kekasih saat ditanya alasan masuk TNI viral di media sosial. Video prajurit cantik TNI sindir mantan kekasihnya viral usai dibagikan pengguna Twitter Putri Garis Bawah Sulitap Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Hey mantan, cuit netizen Putri Garis Bawah Sulita dalam narasi. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan juga ikut membagikan video itu lewat media sosial Twitter pribadinya. Ferdinand menilai jawaban sang prajurit cantik saat ditanya alasan masuk TNI tersebut sudah cocok. Menurutnya, mantan dari gadis itu pasti akan menyesal. Wakakaka mantan menyesal. Cocok dek, tulis Ferdinand Hutahayan. Dilihat dari video itu, tampak sang prajurit cantik tersebut mengenakan kaos putih dan berdiri tegap. Sementara di sekitarnya, terlihat sejumlah prajurit TNI berseragam hijau loreng berdiri di sekitar gadis cantik tersebut. Salah seorang prajurit TNI itu pun kemudian bertanya kepada wanita itu terkait alasan dirinya mau masuk tentara. Kenapa kamu mau masuk tentara? Tanya salah seorang anggota TNI itu. Dengan sigap, prajurit cantik tersebut menjawab pertanyaan anggota TNI itu dengan menyindir sang mantan. Menurutnya, di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Siap. Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal, ujarnya. Sontak video itu menuai tanggapan dari sejumlah warganet. Banyak di antaranya yang menilai jawaban gadis tersebut keren. Keren mantap, ini baru orang yang pantang menyerah, semangatnya luar biasa, kata netizen Kimung Mamung. Sementara netizen lainnya, Angku Kayo menilai jawaban prajurit cantik TNI itu pasti terasa sesak di hati mantan kekasihnya. Suara.com, jadi bagaimana menurut Anda?